Sosok polisi yang lakukan aksi heroik selamatkan penumpang kapal. Viral di media sosial, puluhan penumpang kapal berada di kapal yang terdampar di tengah laut. Tak lama kemudian, terlihat pria memakai kemeja lengan panjang seakan-akan mengangkat penumpang di dalam kapal tersebut. Video ini beredar luas di masyarakat pada Rabu 29 Maret 2023. Ternyata, pria memakai kemeja lengan panjang tersebut adalah anggota polisi. Saat itu, dia hendak melakukan penyelamatan terhadap penumpang di dalam kapal tersebut. Adapun lokasi video itu ada di laut perairan Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Dalam video beredar terlihat sebuah kapal terapung di tengah laut dan sudah mendekati tebing di perairan Barota. Polisi yang menggunakan perahu milik warga kemudian bergerak cepat mendekati kapal Pantai Gading yang memuat sekitar 17 penumpang dan 5 anggota kru kapal. Satu persatu penumpang kapal Pantai Gading baik anak maupun orang dewasa dipindahkan ke perahu yang digunakan polisi. Kapolsek Sangya Wambulu, Ibtah Joni Arani kepada Kompas.com, Rabu 29 Maret 2023 membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan polisi yang melakukan penyelamatan tersebut merupakan anggota Polsek Sangya Wambulu. Kapal yang berisikan puluhan penumpang tersebut mengalami kerusakan mesin setelah menabrak kabel listrik di laut. Kronologi kejadian, terjadi pemasangan kabel baru yang dilakukan pihak ketiga dari PLN Pau-Pau. Pada saat pemasangan, kabel terbentang di atas permukaan laut antara perairan Desa Baruta dan Kolagana serta tidak terdapat rambu peringatan di laut. Akibat kabel tersebut tertabrak oleh kapal Pantai Gading. Saat kejadian tersebut, paling-paling kapal tidak bisa berfungsi kembali, bengkok jadi tidak bisa maju dan tidak bisa mundur sehingga posisi kapal menetap. Kabel listrik yang dipasang nantinya akan menghubung antara kota Pau-Pau dengan Kabupaten Buton Tengah. Proses evakuasi tersebut berjalan dengan lancar dan tak ada korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Seluruh penumpang kapal berhasil diturunkan dengan selamat di pelabuhan desa terdekat.